Bulan Syaban adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga disebut dengan bulanku, sabda beliau. Bulanku. Syaban adalah bulanku. Rajab syahrullah, Syaban syahri, wa Ramadan syahrul Quran. Ya. Rajab itu adalah bulannya Allah. Syaban itu adalah bulanku, sabda beliau. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa beliau mengatakan Syaban ini bulanku? Kenapa anda Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal itu tempat kelahiran beliau. Inggi. Kenapa bulan Syaban? Oh, karena bulan Syaban niki ya tahun tangkat derajat beliau, karena pada bulan ini Allah perintahkan semua orang-orang beriman untuk berselawat kepadanya. Dan beliau contohkan terlebih dahulu Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepadanya. Oh, ini para jemaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki ayat niki turun di bulan Syaban. Makin niki. Ini kentara oleh bulan Syaban. Kemudian kemuliaan yang luar biasa oleh bulan makin niki para jamaah, yaitu nisfu Syabannya. Karena lemak le malam nisfu Syaban niki para jamaah, selapuk keluarga jari niki yang turun, yang nganjang le jurun lawang yang belum usami. Ina amak sampun meninggal berjulu. Datang niki para jamaah tu julun lawang tetaun nyurak lagu ni ada dengar Nabi bahasa ya ahibai wa ya aqribai wa ya auladi tarahamu alaina bi hadhihi al-lailah bis sadaqah fa in bakhiltum ala dhalik fa bi qira'atil quran bahasa eh gama orang-orang dekatku istriku kekasihku anak-anakku kasihanilah aku pada malam ini dengan cara bersedekah, sedekahan agama bahasa. Oh. Nah, kesempatan tema niki para jamaah at sedekahan ina ama ternyata ina ama tema malam seno tamaan jak masjid. Iye jaran dia abaran bantu dengan tolak saya sampun meninggal dunia. Inggih, iye waktu bersedekah niki amal jariah aran niki. Amal jariah jariah kedung sandeman jari mas masjid ajin kaca atau ajin keramik pada sekotak misal ya tamaan ina amat mu andin kebetulan sopok waktu lupa ater ada cak manusia gila lupa bacaan kulhu ketih ina amat lagu wah tamak ajin keramik jog masjid ada sekotak misal ngelek niki tetap jok ina ama ndek ndak sedih lalu ndek ndak sampai ya napi aren lila jengek unit julu dengan kekiriman mok nia ndek karena kembe ngelek niki pahala ngelek niki pahala keramik sekota niki ngelek jok ina ama mok tinggi terima ke niki. Mungkin mentelah-telah niki para jamaah. Ya dan amal jariah. Mu kena lalu endah tak dia setor oleh malam nisfu Syaban. Iya dan teater julu pengater tahunan istilah niki. Nih sekali setahun lain sak pengater bilang jelu niki ja amal jariah sekali setahun ada sak dendit putus ngelek kendoa. Fa'in bakhiltum ala dhalik bahasa niki dia dekat dia dengar lagu roh niki ngeraos fa'in bakhiltum ala dhalik lamun pada pelit lamun pada ya ndek kawa ya sedekahan ke bahasa coba fa'in bakhiltum ini dalam riwayat niki kalau bahasa tidak lamun pada pelit ini parang terpelit enggih lamun pada kikit ya mana-mana bahasa tapi kiraatul Quran, bacaan ke Quran.
bacaan ke Quran. Ampun lito jok niki. Enggi. Lagu mudah-mudahan sebau dua-dua mbit sedekahan, mbit bacaan Quran. Malam tau tak bakti jok dengan toa tuah tu aja. Ibu-ibu, jarang-jarang kelompiran terlupa. Giran terlupaan ini amak sesampun meninggal dunia. Sampai tuah jaga giran bacaan Yasin bilang malam Jumat. Sampai tuah jaga atar bilang waktu niki. Biasa kita kawih wirid melusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo wirid melusut niki. Dan jare bae berdoa dulu. Nggih. Padahal nganti ndai nak teh. Ya, umbi pengantar ke subuh mangkenan darah dah. Kembel siden de cara berdoa de cara doa ni nak ama. De cara kebajan kuluh pete. Zuhur ndek malik asar ndek nah. Nah, mana-mana malam ni sepuluh Syaban jak datang nanti sudah lawang. Enggih, demet gang sukul para jamaah jauh kepeng, jauh hizib misal cemoh, keturut dah, keseriaan dah. Oh, alhamdulillah anak, alhamdulillah mengingat keadaan si anak. Enggih, bayar jiu masruran maka dia akan pulang dalam keadaan bahagia, pulang ke alam barzakh. Boleh senang bahagia jauh ruan pahala saat terkiriman si anak. Lamun de nara anak kena inget malam nisfu Syaban. Enggak dong sing ketungkulan si sinetron. Ya. TV nonton nganga niki. Nggih jangka berjam-jam dan ini pendak. Papa nanti pengajian jarak setengah jam pelelah. Betul. Papa anda julun TV jajan kedua jam. Dan ini lalu lelah niki para jamaah. Nah, payar ju'u hazinan bakian, maka dia akan pulang dalam keadaan bersedih dan menangis. Coba bermberuan ini nak dahulik. Bermberuan nama dahulik di alam barzah lemak mukna nangis. Ini kisah pertama. Kisah kedua, malam nisfu Syaban niki malam tak terbedu'a luik-luik. Namun Sayyidina Ali karramallahu wajha, setiap malam nisfu Syaban beliau tidak tidur. Beliau isi dengan ibadah. Engkah sebaiknya selangsung dengan berbagai macam ibadah. Terus panjang malam. Yang ke subuh. Dan mesari. Lamun malam nisfu Syaban. Kembek ingat lalu oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wah. Ada lima malam sendek nak tertolak-tolak doa pada jamaah. Awal lailatin min Rajab, awal malam pertama bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Syaban, malam nisfu Syaban. Sekarang 6 jul malam jul. Insyaallah lawan disediakan oleh kalender. Insyaallah ndek nek piwan. Malam jul Jumat. Nisfu Syaban. Wa lailatul Idain, dua malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi 5. Lima malam ni kindik nak tertolak doa, napi-napi doa, ibu-ibu, napi-napi doa, bapak-bapak tu aja, kesempatan. Anak jari, sama lihat pelik jadi dengan sukses, iya tu doa, ya Allah. Jadikan anak saya, Allah, menjadi anak yang berbakti. Jadi anak yang sukses. Jadi anak yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan, ya Allah. Dalam mendidik anak-anak kami, terus berdoa, wah tu, luik-luik. Orang yang malas berdoa, enggan berdoa, sepertinya dia tidak membutuhkan Allah. Itu disebut dengan sebagai orang sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu termasuk orang sombong. Sepertinya dia tidak membutuhkan Allah. Dan orang yang banyak berdoa, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Karena semakin kita sering meminta kepada Allah, sepertinya kita membutuhkan Allah. Santer-santer sih butuh jok Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bahagia, senang melihat hambanya yang merasa butuh kepada dirinya. Enggak lama hizib sila. Hizib. Biduk puluh doa ulama niki. Tergabung dalam hizib.
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشى هو أبو السرج. Terus sambil pelungguh menangis. Nangis jok nenek di hadapan Allah, nangis ya Allah. Oke. Atau doa Siti Aisyah. Ya sabighan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya farijal gham wa ya kashifal zulam. Niatan untuk semeton jari satu le India tak kenyengkan tertindas semakin niki, banyak yang dibunuh, dipenggal kepalanya, disiksa mereka. Ya Allah, kita mohon kepada Allah supaya semua masalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di India maupun tempat-tempat yang lain, termasuk juga Israel, Palestina yang ditindas oleh Israel, mudah-mudahan terbebaskan dari segala macam musibah. Yang terkangen jok semeton jarit sesama Islam. Ndet jak tahu lalu perang jok to Israel, ndet jak lalu tahu perang jok to India, mana-mana ndet bantu nisi doa. Insyaallah Allah akan angkat. Tidak ada kekuatan yang mampu melawan kekuatan Allah. Berembe-rembe kecanggih pesawat tempurnya Israel, bagaimanapun hebatnya bomnya Israel, kalau Allah sudah berkehendak, hancur dia. Hah? Hancur. Nah, niki lewat doa bareng-bareng lemak malam nisfu Syaban.